Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sama-sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang dimuliakan Allah. Saya muliakan para ahli ulama, asatizah yang hadir pada malam ini yang dimuliakan Allah. Yang saya banggakan Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita masih sehat, kita masih sempat, kita masih kuat. Pada malam ini kita hadir di majelis kita ini, mudah-mudahan langkah kaki kita, ayun dan tangan kita meninggalkan rumah, Allah berkenan memberikan pahala dan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita diberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan lalu kita mengkaji tentang sholat Jumat, masih dalam rangkaian sholat Jumat, belum selesai, belum tuntas. Kita sambung pada hal-hal yang berkaitan dengan Jumat. Warabi'uha wa qumuha fi waqti zuhrin. Walau daqal waktu anha wa an khutbataiha au syakka fi dhalik sallu zuhran. Yang keempat, sholat Jumat itu diselenggarakan setelah masuknya waktu zuhur. Falau dhaqal waktu anha wa an khutbataiha, jika waktu sudah tidak mencukupi lagi untuk menunaikan sholat dan dua khutbah Jumat itu, au syakka fi dhalik, atau ragu. Ragunya begini, kalau dikerjakan sholat Jumat dan khutbah ini sebelum berakhir waktu zuhur, sholat Jumatnya belum selesai. Jadi waktu asar sudah masuk, Jumatnya belum selesai. Maka kemudian sholat zuhur. Maka yang harus dilakukan adalah sholat zuhur saja. Ini memang bahasanya agak sedikit aneh gitu. Orang sholat Jumat itu kan waktunya ketika masuk waktu zuhur. Sekarang mungkin di satu tempat itu, kemarin kan sudah kita bahas tentang balad, tentang tempat sholat itu di kampung, di kota. Mungkin kena kesibukan orang sehingga terlambat datang Jumat. Oleh karenanya ketika lambat Jumat, sholat Jumat dikerjakan pada waktu sudah lewat zawal, lewat cenderung ke barat, lalu kemudian baru dikerjakan sholat Jumat. Nah, belum selesai sholat Jumat, waktu asar masuk. Nah, jadi kalau perkiraan kita Jumat itu tidak selesai pada waktu rentang zuhur itu, maka kemudian perintahnya adalah sholat zuhur. Tapi saya kira, ini perkiraan saya ya, sholat Jumat itu sebenarnya kan tidak lama. Tidak lama, sholat Jumat itu tidak lama. Khutbah itu sebenarnya tidak lama. Maka di dalam sholat Jumat itu, sholatnya itu lebih panjang daripada khutbahnya.
Sholat itu lebih lama daripada khutbahnya. Maka kemudian Nabi itu sholatnya rakaat pertama itu biasanya kan surah Al-Jumu'ah. Lalu kemudian surat di belakangnya. Atau surah At-Tawwabun. Nah, jadi ayat dan surat yang dipakai itu standar. Standar. Perkiraan sholat itu 10 menit atau 15 menit. Maka khutbah itu mestinya dia lebih pendek dari Jumatnya itu, dari sholatnya. Nah, sekarang kan sudah mulai bergeser. Gesernya itu apa? Khutbahnya lebih panjang daripada sholatnya. Mungkin pertimbangannya banyak. Pertimbangannya mungkin yang pertama, nasihat itu hanya diberikan sepekan sekali. Pertama. Yang kedua, khatib-khatib ini termasuk saya, itu datang kan dikasih ujroh. Dikasih ujroh. Dikasih apa namanya itu, uang minyak lah kalau bahasa kita. Jadi rasanya mungkin para khatib ini berperasaan kalau khutbahnya pendek, sementara ujrohnya tetap seperti itu, kan jadi enggak enak. Maka kemudian standar khutbahnya itu berapa menit? 15 sampai 20 menit, gitu kan, standarnya. Saya seumur-umur hidup pernah khutbah itu cuma 7 menit. Sekali. 7 menit. Nah, itu karena memang khatibnya tak datang, terus harinya mau hujan besar. Maka saya khutbahnya pendek aja. Karena kalau panjang, Pak, itu nanti jemaahnya risau. Risaunya enggak bisa pulang. Karena yang dipikir makan. Ya kan, Pak? Ini sholat Jumat ini kan kaitannya makan, Pak. Makan zuhur. Kenapa? Karena makan zuhur itu ketika hari Jumat itu tidak pernah dilakukan Nabi. Satu, tidur sebelum Jumat. Itu enggak pernah Nabi. Yang kedua, makan sebelum Jumat. Itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau tidak hari Jumat, selain hari Jumat, itu sunnah qailulah. Sunnah tidur menjelang zuhur. Itu kalau hari selain Jumat. Jadi kalau Jumat enggak ada qailulahnya. Kenapa tak ada qailulah? Karena dikhawatirkan kalau qailulah tidurnya terbawa Jumatnya. Ya kan? Akhirnya enggak jadi sholat Jumat. Nah, itu makanya kemudian Nabi tidak melakukan sholat, tidak melakukan qailulah, tidak melakukan tidur siang sebelum Jumat. Pertama. Yang kedua, Nabi enggak makan, Pak. Makan sebelum Jumat itu enggak makan. Kapan makannya? Nanti kalau pulang dari Jumat. Kenapa? Karena ini resikonya orang makan mau Jumat ini ngantuk, Pak. Ngantuk dia. Sudahlah kenyang, duduknya dekat tiang, dekat dinding, sudah selamatlah tuh. Ya kan? Khatibnya lama pula tuh. Suaranya lunak pula khatib tuh. Ah, sudah selesai. Kiamat lah. Ya kan, Pak? Kiamatlah kita dalam sholat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk orang yang sholatnya waktu kira-kira itu tidak selesai sholat Jumat pada waktu zuhur, maka dia sebaiknya zuhur. Kalau ragu dia tentang waktu itu, maka zuhur aja. Fir'aun, cabang masalah. La yasihu zuhru man la uzra lahu qabla salamil imam. Fa in sallaha jahilan in aqadat naflan walau tarakaha ahlu baladin fa sallu zuhra lam yasih. Andai kata ada orang tidak pergi sholat Jumat dengan alasannya tidak ada keuzuran. Nah, ini alasannya apa ya? Man la uzra lahu, dia tidak sholat Jumat itu tak ada uzurnya, tidak sakit, tidak musafir gitu. Malas saja dia tidak Jumat itu. Maka kemudian la yasihu zuhru, tidak sah sholat zuhurnya qabla salamil imam. Jadi tidak sah kalau dia sholat zuhur di rumah sementara imam belum selesai sholat.
di masjid. Nah, ini perlu dipahamkan, karena kadang-kadang kan masih banyak juga umat kita ini yang belum paham kali. Yang penting sudah masuk waktu zuhur, terus sholatlah dia sholat Jumat. Padahal dia tidak Jumat disebabkan tidak uzur. Jadi ini pahamnya begini, Pak. Kalau orang tidak Jumat kena uzur, macam mana? Kan gitu jadinya. Kan bahasanya sudah dijelaskan nih. La yasihu zuhru man la uzra lahu qabla salamil imam. Tidak sah solat zuhur seseorang yang dia tidak pergi Jumat disebabkan tidak ada uzur. Qabla salamil imam, sebelum imam salam. Artinya orang yang tidak solat Jumat tidak boleh mendahului solat Jumat di masjid itu. Tunggu selesai solat Jumatnya, kita yang di rumah baru solat. Nah, itu yang tidak uzur. Kalau uzur tentu beda lagi. Ini mafhumnya kan mafhum khulafah jadinya, Pak. Ya. Fa in sallaha jahilan in aqada naflan. Kalau dia solat zuhur itu disebabkan bodohnya dia, tak fahamnya dia, maka solat itu berubah menjadi solat sunnah. Sunnah ini jadinya. Nah, kalau dia menjadi sunnah, maka dia wajib mengulang solat zuhurnya. Karena solat zuhurnya tak terangkat. Tidak lepas kewajiban solat zuhurnya. Maka dia wajib mengulang kembali solat zuhur. Walau tarakaha ahlu baladin fasallu zuhru lam yasih. Kalau ada orang satu kampung itu solat zuhur tidak solat Jumat, maka solat zuhurnya tidak sah. Tak solat Jumat ya, Pak, digantinya sama solat zuhur, solat Jumat itu. Sementara keuzuran tidak ada. Jadi uzur itu apa? Yang pertama jumlah bilangan tidak cukup. Dari aslinya memang tidak cukup. Itu sudah kita bahas di awal kemarin. Jumlah kita di sini yang wajib Jumat laki-laki balik merdeka itu baru 30 orang. Ini paham Syafi'i, Pak, ya? Maka kemudian belum wajib Jumat. Tapi kalau sudah 40 orang dia termasuk imam khatib di situ 40 orang lalu tidak Jumat disebabkan tidak ada masjid, maka sholat zuhurnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu tidak mesti di masjid. Nah, jadi ambil aja apa yang bisa untuk berjamaah Jumat itu, entah rumah yang dipakai, rumah kosong, entah lapangan, pagar aja kan yang kirinya sama terpal. Sholat. Nabi melakukan sholat Jumat pertama kali, masjidnya kan dindingnya dinding pelepah kurma, ya, Pak. Ya, artinya begini, ada tempat khusus yang digunakan untuk sholat Jumat itu, tapi tidak harus bentuk bangunan yang megah gitu, tidak mesti. Jadi makanya tidak sah sholat zuhur bagi orang yang tidak melakukan sholat Jumat sementara dia tidak punya alasan. Sampai di situ ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Gak ada, kita lanjut. Kalau Ibu enggak ada yang ditanya. Ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya. Tadi dalam sholat Jumat ada harus 40 termasuk imam dan khatib wajib melaksanakan sholat Jumat walaupun tidak mesti. Tetapi ada sholat rawatib yang baru jumlahnya sudah lebih dari 40 termasuk sholat. Sementara untuk melaksanakan sholat Jumat ada khutbah. Di sana tidak ada yang bisa khutbah. Tak ada yang bisa berubah. Nah, gimana Ustaz? Terima kasih. Ini pelik juga nih, Pak.
Ini pelik nih. Jadi sholat Jumat itu bagi mazhab kita, Pak ya, mazhab Syafi'i, itu syarat wajib dilaksanakan sholat Jumat itu kalau sudah jumlahnya 40, laki-laki merdeka dan balik, sehat walafiat dia, tak ada yang gila. Jadi 40 itu sehat semua. Lalu kemudian ada imam, ada khatib. Sebenarnya untuk imam dan khatib ini kan tidak mesti harus standarnya Ustaz Yusri gitu ya. Kan tidak mesti standar beliau. Ya kan? Tidak harus standar Ustaz gitu. Jadi standarnya apa? Ya dia bisa baca Fatihah, dia baca surat dikit, Allah sama qul a'udzu birabbin nas, seselah. Nah, lalu kemudian khutbahnya macam mana? Khutbah itu yang penting rukunnya aja. Rukunnya aja. Rukunnya itu tuh cuma hamdalah satu, syahadat sholawat dua, terus wasiat takwa tiga, terus baca ayat Quran empat, terus yang kelima doa. Sebenarnya pendek aja itu. Nah, dan itu bisa dipelajari. Kalau sekarang saya kira Pak Haji lebih gampang lagi. Udah ada bukunya, buku apa namanya itu, buku khutbah tuh, serial khutbah tuh, bisa dibaca, bisa dipelajari. Jadi kalau alasan di kampung itu tidak ada yang bisa, maka jalan pertama, satu, orang di situ harus belajar sampai ada yang bisa. Yang kedua, menjelang di situ ada yang bisa, sebulan dua bulan, tapi saya kira belajar khutbah itu gak perlu sampai sebulan, seminggu selesai, ya kan? Nah, jadi menjelang itu kita minta tetangga sebelah yang bisa untuk melakukan menjadi khatib dan imam. Saya kira begitu Pak Ji. Kalau umpamanya memang tak bisa betul, kampung itu kampung transmigrasi sana, sekampung itu memang tak ada semuanya yang bisa, bagaimana? Ya sudahlah, uzurlah dia, kan gitu. Itu bahasanya, uzurlah dia. Ah, itu, uzurlah. Mau dicari orang keluar kampung, kampung itu betul di tengah hutan, no? Macam mana mencari orang? Ya kan? Nah, jadi itu uzur namanya. Kalau uzur ya, sholat zuhur berjamaah aja di situ. Nah, jadi itu problem kita. Insya Allah mudah-mudahan tak ada. Masih ada, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang batasan daripada musafir, jarang berapa bisa. Saya misalnya dari Bang Minang, berarti saya tidak berada di Bangkinang. Sementara, ada berapa ramadhan terjumpa? Kalau saya tidak mengikuti peraturan itu, ya, apa itu berdosa? Untuk saya, artinya saya mengganti dengan sangat syukur. Kemudian, yang selalu saya itu, Pak, sebenarnya, kan, pembatasan musafir. Baik, terima kasih. Syarat boleh menjamak dan mengqasar. Itu termasuk syarat dibolehkannya tidak sholat Jumat mengganti dengan zuhur pada saat musafir. Musafir itu berapa jaraknya? Itu dua marhalah, lebih kurang 86 kilo. Jadi kalau dari sini Bangkinang belum masuk. Belum masuk, belum hitungan musafir. Tapi kalau dari sini ke Wansing itu udah masuk. Nah udah 100 lebih. Dari sini ke Dumai udah masuk. Dari sini ke Siak belum masuk. Nah, jadi hitungannya sekitar 86 kilo lebih kurang. Nah itu maka baru boleh dihitung musafir. Musafir itu yang digunakan jarak, bukan waktu. Bukan waktu. Jadi hitungannya jarak.
jarak itu berapa kilonya, bukan waktu berapa jamnya. Kalau dihitung jamnya Pak, itu dari Pekanbaru ke Mekah dengan Pekanbaru Bengkalis, itu jauh Pekanbaru Bengkalis Pak. Itu kalau hitungan waktu. Kenapa? Karena nunggu roronya lama di Bengkalis itu. Berangkat jam 6 dari sini, jam 5 baru sampai di kampung. Kalau dari sini ke Mekah, itu dari sini pagi, itu belum maghrib, jam-jam asar nyampe Pak. Jadi lebih dekat Mekah sebenarnya dengan Bengkalis. Jadi yang dihitung itu bukan apa namanya waktu, tapi dihitung jarak. Jadi kalau orang 86 kilo pakai pesawat, udah masuk dalam kategori musafir, udah. Karena yang digunakan kilo. Orang menempuh 86 kilo dengan jalan tol, masuk nggak ke musafir? Masuk, gitu. Karena ukurannya jarak, ukuran waktu. Nah, gitu. Jadi kalau sudah waktu itu terlewati, maka silakan aja kita sholat zuhur, tidak ikut Jumat. Karena itu rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama. Ya. Iya. Syarat untuk menjamak qasar sholat itu satu diantaranya memang keluar dari batas kampung, itu betul. Lalu kemudian syarat kedua kan jarak. Jadi kalau baru satu syarat yang terpenuhi, syarat berikutnya belum, maka kemudian musafir belum dihitung. Jadi syarat itu harus terkumpul. Jadi kalau belum terkumpul maka belum bisa dihitung. Ya Bang? Belum bisa. Karena jarak tempuhnya belum terhitung 86 kilo. Iya. Ya Bang. Ya, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Ketika dia tidur, ini sempat bilang sekarang ini tidurnya. Apakah dia tidur lama atau dia lama? Ya. Yang kedua, ini mungkin juga oleh orang ini. Ya. Masalah sholat sendirian dan sholat berjamaah itu kan 20 derajat ini ya. Apa bedanya atau apa pahalanya orang yang sholat berdiri dengan orang yang sedang sholat duduk? Apa pahalanya ya sholat duduk dengan sholat yang terbaring? Yang pertama, nah, menurut dokter mana yang lebih baik? Ketika dia tidak bisa sholat berdiri, dia ketika itu langsung duduk. Baiknya seperti apa, dia berdiri dulu, tampil, lalu dia duduk. Ya. Kebanyakan kalau saya lihat duduk langsung duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Termasuk yang membatalkan wudhu itu adalah tidur. Tidur itu membatalkan wudhu. Itu sepakat itu. Terus pertanyaannya, tidurnya ini duduk. Kalau tidur berbaring sepakat Pak, orang pasti batal wudunya. Sekarang problemnya tidurnya duduk. Nah, ukuran tidur duduk yang membatalkan ini apa gitu. Itu kan termasuk zawalul akli. Ya Pak, akalnya tuh bergeser gitu. Jadi enggak sadar dia. Jadi gini, di dalam fikih itu dijelaskan kalau dia tidur lalu kemudian dia mendengarkan Al-Qur'an lalu terputus. Dia sedang mendengarkan bacaan Qur'an atau khutbah itu terputus, dia terputus lalu kemudian nyambung, antara yang putus dengan nyambung itu hilang dia, maka batal wudhu. Batal wudhu. Satu, yang kedua, itu kalau orang tidur duduk itu kan bergerak, Pak. Gerak ke depan belakang kan. Nah, ketika dia bergerak, ini klep belakang kita ini kan enggak sadar kita. Walaupun memang jarang kita kentut ketika duduk tuh, tapi itu dikhawatirkan dia akan keluar anginnya, itu yang membuat dia menjadi batal itu. Maka sebaiknya wudu.
Saya yakin orang yang duduk ketika tidur, tidur ketika duduk, itu pasti syak dia. Pasti ragu dia. Ini batal enggak? Batal. Kan gitu, syak. Nah, ketika syak, datanglah dalil. Tak maya ribu, gila mah. Nah, ya ribu. Tinggalkan yang ragu sampai kamu tidak ragu. Kalau gitu apa solusinya? Ya, wudhu lah. Solusinya wudhu. Nah, bang? Nah, jadi, apalagi ini mohon maaf, tidurnya bersandar. Tidur bersandar itu kan sama dengan baring. Ya kan? Nah, itu sama. Jadi, makanya sebaiknya memang ketika Jumat itu menghindar. Menghindar dari itu. Nah, kalau ngantuk juga macam mana? Datang hadis Nabi. Kata Nabi, kalau kamu ngantuk ketika sedang duduk, khatib sedang berkhutbah, kamu bergeser dari tempat duduk. Geser dikit. Ya, geser dikit. Nah, gitu. Biar tak ngantuk. Biar hilang ngantuknya. Nah, yang kedua, pertanyaannya, sholat berjamaah tadi, Bang. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu, sholat itu afdolnya berjamaah. Itu afdol. Makanya ini sudah kita bahas kemarin. Yang disebut afdol, sholatul jamaah afdolu min sholati fadhin. Sholat berjamaah itu lebih utama. Maka bahasa utama itu, bahasa afdol itu bagi sebagian pendapat, katakanlah kita alusunah wal jamaah, bahasa afdol itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Karena itu menunjukkan keutamaan. Jadi kalau utama, si anu lebih utama dari si anu, nah, gitu. Jadi sholat jemaah lebih utama daripada sholat sendiri. Berapa? 27 derajat atau 25 derajat, karena hadisnya 2. Lalu kemudian oleh para ulama dijelaskan yang 27 itu seperti apa dan derajat itu seperti apa. Gitu. Yang dimaksud derajat itu apa. Gitu. Nah, kan kita selama ini memahami sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Yang 27 derajat itu apa gitu. Nah, jadi oleh para ulama dijelaskan yang 27 derajat itu orang yang sholat berjamaah itu dibanding dengan orang yang sholat sendiri 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sama dengan orang sholat berjamaah, maka sholat maghrib kita harus 27 kali. Itu setaranya, itu imbangannya. Jadi kita hadir sholat maghrib tadi dengan hadir sholat isya nanti, itu sama dengan orang yang tidak berjamaah 27 kali dia sholat. Itu penjelasan para ulama. Lalu yang 25 yang mana? Yang 25 itu sholat zuhur dan asar. Yang 27 itu maghrib, isya dan subuh. Itu dia. Nah, sholat berjamaah yang paling afdal itu mana? Sholat subuh di hari Jumat, besok pagi itu. Itu sholat jamaah subuh yang paling utama. Seutama-utamanya sholat berjamaah subuh. Itu adalah subuh Jumat. Nah, cabangnya yang kedua. Yang ketiga, ini yang sholat berdiri. Mana yang afdal orang yang sholat berdiri, duduk, dan baring? Orang yang masih bisa berdiri, sholat berdiri, tentu lebih afdol daripada sholat duduk. Dan orang yang masih bisa berdiri tidak boleh sholat duduk. Karena sholat itu pertama perintahnya apa? Al-qiyam ma'al-qudrah. Berdiri semampunya. Selagi masih bisa mampu berdiri, ya berdirilah. Makanya di situ bahasanya ma'al-qudrah. Ma'al-qudrah itu apa? Semampunya. Artinya, bagi orang yang masih bisa berdiri lurus, ya luruslah berdirinya. Tapi kalau lah mulai bengkok, jangan dibilang, enggak usah, tuk semayang, tuk. Apa itu bengkok? Ini kata Ustaz kami, luwi. Ah, enggak bisa dong. Kenapa? Karena itu ma'al-qudrah, semampu dia. Inilah cundung barang. Itu cundung, kalau tegaknya. Enggak bisa dipaksa lurus. Nah, itu namanya, al-qiyam ma'al-qudrah. Lalu kalau sudah tak bisa juga dia berdiri, barulah alternatifnya duduk. Baru alternatifnya duduk. Duduknya itu di mana? Duduknya di tempat sujud. Kan itu problemnya. Tak ada hadis, tak ada ulama menjelaskan duduk di kursi, Pak. Tak ada. Duduknya kan duduknya duduk iftiros kan, Pak, sholat tuh.
Eh, duduk ikhtiras, di kursi tak duduk ikhtiras dah. Itu masalah tu. Masalah. Lalu kemudian ada lagi masalah duduk di kursi itu. Masalahnya apa? Posisi sujud dengan posisi rukuk itu sama. Pada saat posisi rukuk dan posisi sujud sama, maka ketika itu batal sholatnya. Karena posisi sujud harus lebih rendah daripada posisi rukuk. Maka kemudian, yang sujud itu, Pak, kalau orang sholatnya duduk, yang sujud itu ya harus tetap sujud. Kalau duduk di kursi, macam mana mau sujud? Jadi intinya kenapa sholat itu duduk, itu supaya dia bisa sujud. Rukuknya itu setengah condong duduk. Baru kemudian dia sujud dalam seperti hal biasa. Kalau sudah sujud itu tak bisa juga dia lagi, atau berbaringlah lagi. Kan itu, Pak. Kalau sudah sujudnya tak bisa juga dia, karena kalau sujud tumbang dia, dipaksa sujud tumbang dia, apa solusinya? Baringlah. Baringlah. Baring merenglah ke depan sana, ke kiblat sana. Ya kan? Atau menelentang dia, kaki ke kiblat, kepala ke timur. Kalau menelentang, kalau mereng, kepala ke utara, kaki ke selatan. Kayak orang mati. Ya, Pak? Bang? Ah, enggak bisa juga tuh. Tak dapat lagi dah. Satu aja lagi. Awak nyolat kena lagi. Ya, Pak? Nah, itu jadi problem. Jadi problem sholat duduk di kursi ini, Pak, ini juga masih problem kita. Jadi kalaupun memang, ini kan ulama mutaakhirin menjelaskan, ulama kita sekarang menjelaskan. Kalau sujudnya itu, posisi dia sujudnya itu lebih rendah daripada rukuk, itu masih ada ulama yang boleh kan? Cuma problemnya ada, syarat sujudnya tak terpenuhi. Syarat sujudnya apa? Kening, telapak tangan, ya kan, Pak? Harus terkena lantai. Nah, itu makanya sholat duduk itu yang paling baik, ya memang sholat duduk, gitu. Tidak duduk di kursi. Nah, jadi orang sujud itu kan ada rukun, anggota rukun sujud, termasuklah ini kan, ini. Jadi sujud itu, Pak, ini memang harus kena lantai sama dengan ini. Sama dengan orang berdiri dari sholat. Orang berdiri dari sholat, tumpuannya ini, kafaf ini. Bukan ini tumpuannya. Nah, ini yang terjadi sekarang kan itu, Pak. Kita banyak melihat teman-teman kita yang kemudian bersetumpu naik itu pakai ini. Di dalam kitab mana saja yang pernah saya baca, saya lihat, itu enggak ada yang pakai ini. Semuanya pakai kafaf. Kafaf itu dengan jari-jari ini juga mesti ketemu. Jadi yang ketemu dengan lantai bukan cuma tapak, tapi juga tapak jari-jari. Nih, harus ketemu dengan lantai. Ketika dia naik ke atas. Ada hadis memang, orang yang bangkit dari sujud itu seperti orang mengoleni tepung. Ada. Tapi hadis itu oleh ulama kita dijelaskan, itu bukan ajin, itu ajiz. Kalau ajin itu bahasanya seperti orang mengoleni tepung, maka seperti ini. Itu bukan ajin, itu ajiz. Ajiz itu berdirinya orang yang sudah tua. Jadi bukan berdiri seperti orang yang mengoleni tepung. Kalau begitu hadis ini terjadi problem. Ya, Pak. Terjadi problem. Yang saya khawatirkan ini sebenarnya bukan itu, Pak. Kalau memang dia yakin bahwa hadis itu benar, lalu dia berdiri pakai ini, silakan. Yang saya takutkan apa? Ada yang ngikut-ngikut. Kena ngikut selama ini, bosan juga kalau naik dari seperti ini, kayaknya enggak keren. Ini ada ajaran baru, ini kayaknya keren, terus pakai ini. Nah, itu yang saya khawatirkan, dia enggak tahu dalil, dia ikut-ikut. Kan itu yang dikhawatirkan. Sementara ibadah enggak boleh ikut, enggak boleh ikut-ikut. Ya, Pak, saya pernah baca buku perbedaan perbandingan sholat itu tidak ketemu, Pak. Orang yang berdiri memakai tumpu kepalan tangan itu enggak ketemu. Ketemunya hadis satu itu. Bangkitlah seperti orang mengoleni tepung. Tapi oleh ulama kita dikatakan itu bukan ajiz, itu ajiz. Kalau ajiz ya seperti orang mengoleni tepung. Tapi itu ajiz.
berdiri seperti orang yang sudah lemah. Orang sudah lemah itu kan kepegangan semua kan, Pak? Nah, gitu. Ya, udah Bang. Sedikit nyinggung masalah itu sekalian, nah kan. Lama juga ingin saya sampaikan sebenarnya. Karena saya melihat fenomena itu sekarang banyak terjadi. Kalau memang kita punya ilmu tentang itu, tadi saya katakan silakan aja. Tapi kalau nggak punya, jangan ikut. Jangan ikut-ikut. Nah, itu yang bahayanya, ikut-ikut tuh. Udah, Pak? Udah, Bang? Masih ada, Bang? Masih ada yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau dari Pak Ibu, kita akan masuk masjid secara salat sunat. Sedangkan waktu ini Pak Ibu belum datang. Apa kira-kira awal yang mau datang dan lakukan? Maka doa, dikir, kalau yang benar. Oh, itu. Baik. Terima kasih. Orang yang paling afdol datang sholat Jumat itu orang pertama. Jadi kata Nabi, orang yang pertama datang itu seperti orang berkorban seekor unta. Lalu orang kedua seperti berkorban seekor kerbau dan sejenisnya. Orang keempat seperti korban seekor kambing. Orang kelima berkorban seperti seekor ayam jantan. Orang keenam itu sama dengan berkorban sebuah telur. Nah, orang ketujuh nggak dapat lagi. Jadi yang dihitung dikasih reward itu orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dikasih reward oleh Allah, orang yang datang sholat Jumat. Tapi ini enggak termasuk Pak Imam. Ini kalau Imam enggak boleh datang duluan. Imam itu datang belakangan, pulang duluan. Jamaah itu datang duluan, pulang belakangan. Etikanya begitu, Pak, sholat di masjid itu. Imam itu datang belakangan, pulang duluan. Makmum itu datang duluan, pulang belakangan. Sekarang terbalik. Makmum datang belakangan, pulang duluan. Siap aja salam, terdengar suara motor. Rrrr, gitu ya. Kapan dia selesai baca salam itu? Nah, itu pula masalahnya itu. Ya kan? Jadi kalau kita datang terus masuk ke masjid terus sholat sunnah tayamum masjid, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah macam-macam lah yang bisa kita lakukan termasuk sholat sunnah taubat, ya kan, macam-macam. Terus masih juga ada waktu, apalagi yang mesti dilakukan, niatkan iktikaf di dalam masjid. Karena ketika kita baru masuk kan udah ada doa masuk masjid terus doa iktikaf, terus iktikaf. Iktikaf itu apa? Diam saja udah dapat pahala. Diam aja, menung aja di masjid, masjid tuh. Jadi orang cari pahala di masjid itu enak, Pak. Tapi syaratnya satu, niatnya i'tikaf. Udah i'tikaf tuh duduk diam-diam aja. Kalaupun tak ada yang dibaca, tetap dikasih pahala. Ah, pertanyaannya, daripada cuma menung tak ada yang dibaca, apa yang paling bagus? Kan gitu. Nah, yang paling bagus itu bagian dari zikir. Zikir itu paling bagus. Yang Al-Qur'an itu bagian dari zikir. Al-Qur'an bagian dari zikir. Kalau ditanya mana zikir yang paling bagus, bacaan Quran, la ilaha illallah, masya Allah, la haula, terserahlah apa yang mau dibaca, gitu kan? Mana yang paling bagus? Al-Quran paling bagus. Baca Al-Quran lebih bagus. Cuma kadang-kadang kita ini baca Quran harus pakai syarat, Pak. Syaratnya pakai kacamata, segala macam kan. Nah, terus merasa berat, apa jangan bantai ya zikir. Zikir yang paling abdul apa? Zikir la ilaha illallah. Kalau panjang rasa la ilallah, boleh enggak Ustaz kita baca zikir Allah? Boleh. Allah, Allah, itu kan zikir zat. Kalau ada teman-teman kita ngomong, zikir Allah itu enggak dapat pahala. Ada, Pak, itu ceramah di YouTube. Ada orang zikir yang dibaca Allah, 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 itu enggak dapat pahala. Kapan dapat pahala? Kalau dimukayatkan. Dimukayatnya apa? Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baru dapat pahala. Kalau zikir Allah enggak dapat pahala. Kata orang itu. Kata saya enggak, zikir Allah itu dapat pahala. Kenapa yang disebut nama Allah? Alladzina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. Terus apa lagi? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika orang mukmin itu disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Yang dibaca apa? Allah.
Terus apa lagi hadisnya? La taqumu sa'atu hatta la taqula fil ardi Allah Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi di bumi ini, di dunia ini, selagi masih ada orang yang membaca zikir Allah. Kalau gitu baca Allah dapat pahala, dapat. Kalau orang itu ngomong tak dapat, suka hati dia lah. Ya Pak. Karena ayatnya jelas, hadisnya aja jelas. Nah, jadi yang paling afdal apa? Baca Quran. Enggak mau baca Quran karena capek, ya udah zikir la ilaha illallah. Nah, macam-macam lah Bang yang bisa dibuat itu. Jadi yang paling utama itu tadi itu salat sunnah, baca Quran, terus zikir-zikir. Udah capek karena kita datang jam 10 ya. Duduk, menung, istighfar, terus tertidur enggak apa-apa. Itikaf tidurnya aja dikasih pahala. Mudah-mudahan karena niatnya itikaf. Enggak, Bang. Habis Pak. Oh, habis waktunya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai situ kajian kita. Mas waktu Isya sudah masuk. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.